Oke, kita lanjut sekarang kanji yang berhubungan sama hati ya. Nomor 6. Ini kanji apa, Bu kameramen? Perempuan. Perempuan. Ini kanji apa? Salah. Salah, ya itu kanji salah. Oke. Ini kanji apa? Hati. Hati. Oke, sekarang tebak. Ya, karena penonton tidak bisa berinteraksi langsung dengan sensei, jadi mau enggak mau kameramen yang jadi korbannya, tebak-tebakannya. Oke. Perempuan salah hati atau perempuan hati salah atau hati salah perempuan. Nah, kanji apa? Kanji apa? Abuh. Ngomong apa sih? Kanji apa kah ini? Ayo. Perempuan salah hati. Ayo kanji apa? Ayo. Perempuan salah hati. Jangan lama durasi. Enggak tahu. Tebak aja. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ah, parah ini. Ya udah, ini bener nggak mau nebak? Nggak. Ya udah, kalau mau nebak nggak rame. Paling ngapain juga nanya kalau nggak mau nebak nggak rame. Udahlah, sendiri aja. Oke, ini kanji ngegas. Apa ngegas? Ayo ngegas apa? Ngegas. Iya, kanji ngegas. Bahasa Indonesia yang ngegas apa? Gak tahu. Bahasa Indonesianya bukan bahasa Jepang. Ngegas, itu bahasa gaul. Kamu bukan ngegas. Anak zaman sekarang ya? Ngegas. Apa ngegas itu? Ngegas. Ya Allah, parah. Marah-marah, ini kanji marah. Aduh, beda zaman kayaknya. Marah, bacanya apa? Oko, okoru. Artinya marah atau ikari. Bisa jadi ikari. Ikari. Ya, okoru. I O-nya ganti A. Ikari. Beda ya. Ya ya. Apa sih? Ya udah, okoru sama ikari. Oke. Okay. Kira-kira ini mirip. Ternyata beda ya. Okoru sama ikari. Oke, okay, artinya marah. Atau bisa dibaca do. Do-nya pendek ya, do. Contohnya yang pakai do. 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 Lupa. Do. Naru. Nah ini baru ngegas. Salah ya, itu marah ini ngegas. Do naru artinya berteriak. Berteriak, ngegas lah. Berteriak, do naru. Oke ya, bisa lah ya. Nah, lewat aja, kalau udah bisa. Donaru itu artinya, oh ini ya, ini nanti kita belajar juga ya, ini bukan kanji burung ya, ada soalnya ada mulut depannya. Donaru artinya berteriak. Oke, terus lagi. Oke, ini kanji apa? Oh, gak mau nanya kameramen, gak mau jawab dia. Itu kanji diri sendiri. Ya betul, iya benar, kanji diri sendiri. Ini kanji apa? Kanji hati. Iya benar, kanji hati. Jadi kanji apa? Ayo, diri sendiri dan hati. Ayo. Bisa kameramen, ayo. Bu kameramen apa? Katanya enggak mau nanya. Iya, kan enggak rame. Enggak rame nanti, ayo. Apa? Hati diri sendiri. Hati diri sendiri, ayo. Kanji apa? Hati diri sendiri. Ayo. Tebak aja enggak apa? Enggak usah takut salah, enggak bakal ketawain lo ya. Enggak takut salah. Enggak takut salah, apa-apa. Hati dan diri sendiri. Dihitung sampai 5 nih, lama. Tuh, durasi nih. Enggak tahu terus. 2 3 4 5. Pemirsa ada yang tahu, silakan komen di bawah. Cuman ya enggak bisalah, karena kita enggak live. Sudahlah, langsung aja. Diri sendiri dan hati, kanji bernapas. Kok enggak nyambung? Ya ini berapa? Entah. Kan hati diri sendiri tuh harus dijaga. Harus hubungannya dengan bernapas. Karena itu sumber napas. Enggak, sumber napas. Ya kan hati itu jantung. Kalau jantung kita enggak dijaga, nanti diri sendiri
diri sendiri kita itu nggak bisa bernapas, kita tuh nggak bisa bernapas sendiri. Nanti kita bernapasnya pakai alat bantu napas. Jadi kalau hati dan diri sendiri itu artinya bernapas, kita harus bernapas dengan diri kita sendiri. Kalau nggak pakai alat bantu, benar nggak? Tuh. Iyain aja ya teman-teman. Iya okay. Gitu lah. Ya benar. Iki artinya. Iki piye. Iki artinya bernapas atau bisa dibaca soku. Ya, iki itu napas ya, atau soku. Jadi kalau mau contohnya, boleh. Kalau mau contohnya, ini kali apa? Ya, sumu ya. Atau bacanya kyu. Kyu soku. Menarik. Napas, istirahat sebentar. Kyu soku itu ya, aku napas sebentar ya. Aku napas sebentar ya. Ya kamu yang harus menapas, nah, kalau menapas ya mati. Ya maksudnya, ya aku istirahat sebentar ya. Gitu, jadi bukan mati, tapi aku bernapas sebentar ya, kasih napas sebentar ya. Bahasa-bahasa, ya istilah-istilah buat menyatakan istirahat sebentar. Jepang juga ada, artinya kyu, ini kyu ya. Kyu soku, artinya ya istirahat sebentar, tarik napas. Oke ya, nah terus 8 kanjinya. Oke, di mana hatinya? Ayo. Di hatimu. Nah, ini hati nih. Kan ini nih. Dia berubah bentuk di diputar. Sip, jadi gini. Tuh, jadi sederhana lagi. Kalau ada kayak gini depannya, gini-gini bentuk kanjinya, itu ada hubungannya sama hati. Oke, hati dan hidup. Oke, artinya apa? Hatinya hidup atau hidupnya hati. Ayo. Ayo kameramen. Kamu lah jadi korban dia tanya-tanya. Salah sendiri enggak ada yang lain yang datang. Eh, nanti ada kok, enggak sepi kok di sini. Masih pagi soalnya. Ayo. Yuk, kameramen. Apa? Hati yang hidup. Lama ini durasi, enggak apa-apa lah, semakin lama kalian menonton, ya semakin mantap berarti kalian ingatannya. Ayo. Hati yang hidup. Hati yang hidup. Artinya apa? Yo, ayo cepetan lama. Gak tahu. Aku tahu terus. Ya artinya jenis kelamin. Hubungannya dengan hati. Ya ada lah. Jadi kalau lihat jenis kelamin orang itu lihat dari hatinya. Lihat dari hatinya enggak. Ya gitulah pokoknya. Hubungannya dengan hidup. Ya kan hidup orang itu. Jangan marah-marahin. Kenapa dilihat jenis kelaminnya orang yang hidup tuh dari hatinya? Nah, jadi kan misalnya hatinya lembut gitu ya, jadi perempuan. Lo hatinya apa? Ada juga sih yang lembut. Pokoknya gitulah jenis kelamin. Aduh, ribet banget. Hati yang hidup itu bisa hidup kita itu ditentukan dari hati kita, jenis kelaminnya juga. Yang ngarang sih. Susah sih yang ini mah. Sudah terima aja lah ya pokoknya hati ya, dan ya, hidup ya. Jenis kelamin. Bacanya say atau Joe. Istilahnya Joe. Cuma Joe ini ya Joe ini digunakan untuk gabungan kanji-kanji yang jarang dipakai ya. Jadi enggak usah terlalu pikirkan juga ya pakai Joe-nya karena ya terbatas kanji-kanjinya dan juga kanji-kanji yang kosakata yang sulit. Jadi kita fokus ke say-nya aja. Misalnya, contohnya ini dari sini nih. Ah, bentar. Ini kanji apa? Dan. Dan. Apabila esok. Dan say, artinya? Apa dan say? Dan apa? Laki-laki say? Jenis kelamin. Jenis kelaminnya laki-laki artinya? Laki-laki. Laki-laki. Ya udah laki-laki. Berarti ini bacanya apa? Jose. Ingat Jo-nya enggak panjang ya perempuannya. Jose artinya perempuan. Iya, jenis kelaminnya perempuan. Jadi kita bisa bilang Ongna atau Jose sama aja kalau gitu sih. Bahasa Jepang banyak sinonimnya. Jadi ya kalian bersabar ya yang belajar bahasa Jepang. Susah bahasa Jepang tuh karena sinonimnya banyak. Danse, Jose,
apalagi misalnya banyaklah. Ya. Misalnya ya, itu misalnya untuk say 10. Misalnya 10 apa? 10. 9 lah. 9. Ini kan apa? Hati. Ini salah. Hati yang salah, hati yang bagaimana? Ada yang salah di hati. Jadi kalau ada yang salah di hati pasti apa? Ya pasti apa? Kalau ada yang salah di hati pasti apa? Ayo, ayo apanya? Apa nih? Ini Sanji? Ayo, ada yang salah di hati. Kalau berbuat salah pasti bersalah. Bersalah, bener. Kalau berbuat salah pasti merasa bersalah. Jadi jawabannya ini kan apa? Merasa bersalah. Bukan. Kanji pasti. Gak nyambung. Ya bener lah. Kalau hati salah, jadi pasti merasa bersalah. Ini bacanya kanarazu. Kanarazu. Artinya pasti. Atau bisa dibaca hitsu. Hitsu ya. Hitsu. Contohnya boleh. Contohnya boleh. Oh iya, cara nulisnya gak kayak gini ya. Cara nulisnya tadi agak susah sebentar. Nih gitu cara nulisnya. Cuma lebih enak ingatnya mah pakai hati aja ya. Emang ribet cara nulisnya. Cuma untuk lebih enaknya ingat hati aja. Berarti kalau berbuat salah, hati pasti merasa bersalah. Jadi kanji pasti hitsu atau kanarazu. Contohnya hitsu ya. Susah nulisnya bentar. Hup. Emang susah kali ini. Hop. Hitsu. Yo. Nah, hitsu-nya. Hitsu-yo. Hitsu-yo itu pasti juga. Hitsu-yo, kebutuhan juga. Cuma mati. Hitsu-yo. Itu ya. Contohnya hitsu-yo ya. Keperluan hitsu-yo. Pasti perlu hitsu-yo. Gitu ya. Pasti perlu hitsu-yo. Udah ya. Berbuat sama hati 9 dulu ya. Oke. Terima kasih.